Suzuki Splash tahunnya 2011, harganya 66 juta. Manual transmisi joknya ori, cuma di cover, kalau nggak suka covernya bisa dilepas. Ada Kijang kapsul tahunnya 2002, ini harganya 54 juta ya, benar monggo. Kijang kapsul 54 juta tahun 2002, platnya lokal AD. Ini ada Xenia XI tahunnya 2007, harganya 73 juta. Oh, 2006. Iya. Dayaris 2006 pemakaian 7 tipe E ya. Ini matic transmisi harganya 74 juta ya. Bentar, kemarin ada yang 60-an tapi udah laku, ini 74 juta. Transmisinya pecek mepet itu. Ini ada Ford Fiesta manual 2012 harga 70-an ya, Mas Yan. Wah, ya, bentar. Oh, matic. Ya, bentar, silakan. Ford Fiesta. Untuk Livina semacam ini ada sangat banyak, tinggal pilih. Ada manual, matic harga 70-80-an. Naik turun itu. Ini ada Almera kemarin harganya 67 juta, sudah di upgrade ya, sudah racing tahunnya 2014-15 pemakaian, sudah di upgrade. Ini Karimun ada Taruna kebanyakan harga 50-an, tapi yang 60-an pun juga ada yang 50-an bolong, yang 40-an juga ada. Ini Sirion harga kurang lebih 60-an. Ada Panther High Sporty. Cover lagi tahunnya 29. Tadi ada harga 69 ya, hasil part e-cover. Kalau yang ini harganya 79 juta. Yang minat monggo 2009. Ada Avanza 2009 ya, tipe E, harganya 77 juta. Ini ada Grand Livina kita obrol. Ini tahun berapa ya, kita tengok dulu sebentar. 2008, harganya 59 juta Tobral manual. 2008 harganya 59 juta Grand Livina manual. Untuk pajaknya sendiri itu off town ya. Jadi tetap murah temunya. Ya, benar, silakan itu. Manual transmisi. Ini ada Kijang tahun 90-an harganya 26 juta. Ya, benar, monggo. Kijangnya. Pajaknya lokal AD. Kijang, pajaknya murah ya, cuma 500 ribuan. Ini ada Mirek 2013. Mirek kemarin ada harga 69 ya, plat N kemarin udah laku, tapi kalau yang ini harganya masih 70-an koma, masih 70 berapa ya? 77 juta 2013. Ada Nissan Max semacam ini ya. Harga kurang lebih 70-an itu. Yang harga 60-an pun juga ada. Kalau yang ini 70-an dua-duanya itu putih semua. Ini ada hitam juga. Nissan Max ini ada seninya. Kemarin ya udah kita review, tapi harga berapa kemarin lupa saya. 56. Xenia 2006. Itu ada tulisannya. Karimun Wagon R kemarin ada kayak 60-an. 59. Ini kalau ini masih 60-an koma ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Ini lebih kita detailkan ya untuk e-cover tadi. Tahunnya 2000, tadi saya tengok tuh. 9 sama ya. Jadi Pak memang enggak bisa buat acuan. Ini interiornya kita buka dulu. 69.500 matic transmisi. Tapi mobilnya masih mentah, tapi ini nanti kita jual obral, jadi kita jual apa adanya. Kalau ingin poles benar-benar enggak apa-apa. Tapi nanti untuk biaya ditanggung konsumen ya. Ini ada Honda Jazz VTEC 2006 harganya 79 juta. Yang minat monggo. Itu mereknya racing ganteng. Yang minat silakan. Platnya B Jakarta. Ini ada Avanza platnya AG lokal 2016, tapi masih mau TT tadi ya. Ada Honda Jazz RS GK5 2015-an harganya ini 170-an ya, naik turun itu manual. Kalimannya ada R3 2016 harganya ini 117 juta. Ya, bentar, monggo. Ada Avanza 2019 mata LED harganya ini 100 berapa ini ya? 159 juta setengah ya. Ini ada Yaris tipe E ya. 2012. Tapi sudah di-upgrade RD. Interiornya seperti ini matic transmisi.
mobilnya Ciamik bagus, kilometer 90 ribuan. Ini kita jual 109.500 yang minat monggo. Ini ada Avanza ya, tahun 2012. Ini harganya 107 juta nego. Ini ada New Accord kemarin yang kita review dari jauh ya, sekarang kita dekatkan karena udah masuk ke kita. Kemarin kan masih hitung-hitungan itu dan masih di pinggir jalan raya. Ini Matic transmisi, kita tengok interiornya seperti ini. Ini harganya 75 juta. 2005 yang benar monggo. Namanya ini Accord apa ya? GK5. Ini 190-an. 16 pemakaian Matic ini ya, RS. Ini 2015, ini manual. Kalau yang ini naik turun berapa? 70-an ya kalau enggak salah. 70-80-an ini. Yang ini. Ini ada CRV, ini Matic transmisi ya. Matic transmisi, ini tahunnya 2078. Ini kita obral dengan harga 89 juta setengah. Cuma pajaknya off blend 11 kemarin ya. Ya, minat silahkan. Matic transmisi 89 juta setengah sudah dapat CRV 2008-an. Insyaallah murah. Ini harga obral ya. Ini ada Yaris Matic 2011, ada Avanza Barong. Ada Innova Matic diesel abu-abu, harga 139 ya, 2078. RV kalau yang tadi itu 89, kalau yang ini masih 100-an lebih ya, 100-an lebih dikit. Nah, ada R3 GX 2017, harganya ini cukup 126 juta ya, minat logo. Dapat R3 GX 2017, ini manual transmisi. Kita tengok ya, interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada Honda Brio 2017, ini manual transmisi, ini sudah facelift, sudah yang model terbaru ya. Nah, ini harganya 108 juta setengah ya, minat monggo. Honda Jazz lagi tipe S ini ya, S ini 100-an. Honda apa Yaris seperti ini kita ada banyak sekali, tinggal pilih. Ini ada Honda Jazz GK5 ya, 2015 pemakaian. Dan manual Matic kita tengok dulu. Nah, ini jadi manual. Ini untuk harganya sendiri 160 berapa ini? 167 ya. Yang mana silakan monggo. Ini ada Avanza ya Barong. 2000-nya ini 16. Ya, monggo. Harganya 123 juta. Ya, silakan. Joknya ori cuma di cover, kalau nggak suka bisa dilepas. Ini ada Mobilio 2016, banyaknya lokal M Madura. Kita tengok ini manual ya, kita tengok ke Matic, Matic RS. Itu harganya sendiri ini 153 juta. Ini ada Skudo tahun 2005. Skudo 2005 ini ada naik turun 50-an ya, ini masih mau masuk. Kita tengok Grand Max 2014. Ini udah ACPS, harganya 78 juta. Benar monggo. Grand Max-nya ACPS ini ya. Ini udah 3-way, jadi bukaan samping sama belakang. Kita tengok ya. Ini ada Cherry, ini bukan Mega Cherry ya, Cherry yang terbaru tapi ini. Ini untuk tahunnya 2000. Jadi pakai belum setahun pas kayak emalan. Oke, harganya masih 100-an koma ini. Yang varian ini ACPS seri pickup ya. Kilometernya masih 6 ribuan, ini bekasnya teman saya sendiri. Oke, nganjuk. Ini baru masuk ada Soluna. Soluna. Tahunnya berapa ini tadi? 2002. Ini bukan bekas taksi ya, ini asli pribadi. Ya, lihat monggo itu. Asli pribadi, bodi juga masih kaleng. Ini harganya kita jual dengan harga 43-45 juta. Yang melihat monggo. Ini ada City tahunnya 2000 berapa ini? Empatan ya, AE. Harganya 64 juta. Yang melihat monggo, mereknya Racing Kanteng.
Tengok manual transmisi, ini bekasnya bapak tentara konsumen kita. Ini ada Honda Jazz. Honda Jazz ini untuk tahunnya 2005 ya itu ya, D itu platnya. Ini matic transmisi, warna merah favorit. Lampunya agak kusam tapi nanti tahu beres nih bapak, tahu kinclong. Interior kita tengok dulu, kurang lebih seperti ini. Ada TV-nya juga dan harganya 69 juta setengah. Ya, jangan monggo silakan. View. Ini ada cover. Cover matic 2000. Ini ada masih dari Purwodadi. Purwodadi masih anggi. Monggo pinararin. 4B harga tahunnya 2009-an ya cover itu. Harganya 69 juta. Dapat city car cover. Ini apa yuk? Ya ini udah laku nih ya. Laku berapa tuh? 76. Avanza laku 76 itu 2011. Ini ada Yaris. Ini tipe E ya. Ini ada HR-V 2017 tipe E ya. Harganya 220-an ini. Nah, turun. Kemarin ada yang ke 200-an pun juga ada. Jadi tergantung kita dapatnya memang ya untuk jual itu. Ini tipe E soalnya. Dan ini matic transmisi. Ada CR-V AG ini kemarin udah datang kemarin ya 196 juta CR-V AG plus. Ini ada R3 manual. Ini yang varian apa ini ya, GX ya, R3 GX 2016. Harganya ini 130-an, kalau putih memang lebih tinggi ya. Ini harganya 104 juta L12. Tahunnya muda, masih dipakai 2 tahunan, 2 tahun 3 tahunan ya. Ini kan monggo. Ini ada Honda Brio, tipenya E. Ini manual, platnya N Malang. Untuk tahunnya 2016-an naik turun ya, masih baru datang soalnya. Lokal ini harganya 103 juta. Ini ada Honda Brio, mata sipit ya. Brio yang new model. Tahunnya 2019-an, harganya ini 134 juta. Mata sipit manual, tipe E ya. Ada Terios 2019-an ya, harganya cukup 192 juta. Kemarin ada harga 184 juta juga ada warna hitam. Ya harga 198 juta juga ada warna putih juga. Ini ada Terios, tahunnya sendiri 2012, platnya A, harganya 118 juta. Enggak mau. Manual transmisi. Ini ada CR-V ya, ini cuma kotor aja kita tengok ya. Cuma kotor aja. Ini manual, platnya Sumatera ya. Orang Sumatera yang minat silakan, ini manual. CR-V manual. Baru kita tahu itu barangnya langka. Kebanyakan matic soalnya. Ini cuma kotor, belum dipoles. Nanti merui poles bersih ya. Platnya BM. Ini manual. Untuk harganya ini 136 juta. Ini ada Livina plat N ya, masih dipakai setahunan. Ini Livina yang facelift manual. Baknya lokal N Malang, untuk harganya sendiri ini 184 juta nego. Ini ada Mobilio 2019, harganya ini 144 juta ya. Minat monggo, udah dapat Mobilio 2019, baknya juga lokal Jawa Tengah. Ini ada Avanza 2012, harganya 103 juta ya. Minat monggo, baknya ini F, mana baknya B. Ini ada Innova 2013, bensin matic. Ini ada Innova Ribbon 2019, harganya sendiri ini 304 juta, masih nego ya. Minat monggo, manual diesel 2019. Ini ada lagi Yaris 2000 berapa Yaris ini ya, Joker ya ini 2018-19. Ini harganya 194 juta ya. Minat monggo, Yaris lelepatnya lokal. Ada Spender AE 180-an. Nah, ini Innova bensin juga ini. Ini 156 nego ya. Tos. Ini ada Mobilio 2016. Platnya lokal, platnya F Bogor ya. Tipe E manual. Harganya ini 131
1 juta ya. Ini ada Xpander Ultimate varian tinggi ya, ini baru datang. Harganya ini 208 juta ya, masih dipakai 2 tahunan. Ini ada Fortuner 2009an ya, untuk harganya 89, ini harganya 189 juta. Ini ada Innova 2006an ya, untuk harganya ini 97 juta, platnya lokal lagi, itu pergi lokal soalnya. Ini ada CRV, platnya lokal juga L ya, 2013an, untuk harganya 197 juta. R3 2016 17 pemakaian ya malah. Ini harganya naik turun 120-30an ya. Ada mobil Dio RS, ini harganya 2016 manual, harganya 100 AC digital ya. Ini 140-an kurang lebih itu. Ada Grand Livina tahunnya 2014 pemakaian. 2014 pemakaian berarti perakitan 2013 ya. Ini harganya 79 juta. Ya minat silakan. Manual transmisi joknya ori, kalau nggak suka bisa dilepas, itu kelihatan sobek itu ori ya. Nah, nggak suka nanti bisa dilepas.